Batu Laundry. Hari ini kita kirim setrika uap yang kapasitas 10 liter. Di daerah mana ini, Pak? Munggu. Daerah Munggu ya? Mengwi ya? Bukan Munggu. Oh, enggak, maksudnya ikut Kabupaten Munggu kan ya? Bukan ya? Tepanang kapo-kapo ini. Oh. Perbatasan ini. Oh ya. Oke, oke. Ini kirim yang kapasitas 10 liter. Oh, biasa cepat kok. Oh, nggih. Pasang selang regulator. Bisa diangkat. Iya, bisa diundang-undang, Pak. Buang air kamar mandi. Kan satu pembuangan ya. Satu pembuangan. Kalau kelebihan air. Ya, bisa. Ini cara pasangnya gini, Pak ya. Ini yang masuk. Selang yang ini kan ada dua selang, pendek panjang. Pendek panjang, pendek sama panjang. Ya. Yang panjang ini kita buat untuk saluran uap. Yang pendek untuk kita buang air. Buang pembuangannya. Nah, dapatnya yang panjang ini. Dengar, Pak. Catat. Oke. Okay. Yang panjang masuk ke salah satu ini. Sama aja. Kerannya sama aja satu ini. Video ya, Pak. Dimasukkan, jangan lupa setiap kali selang masuk ke nepel kuningan ini diklem, Pak. Ya. Nah, gitu. Dikencangkan biar gak lepas, soalnya tekanannya tinggi nanti. Ya. Kalau Mas sudah pasang pasti nggak diganti-ganti, paling ya. Digeser-geser. Betul. Nah, makanya saya kencangkan ini. Ya. Nanti kalau ada gangguan saya cari Mas apa gimana? Boleh, nanti Bapak hubungi nomor yang tadi itu. Oh, oke. Garansi tabung ya, 1 tahun. Kan ada katanya 5 liter itu nggak cocok dia ya? Oh, kurang maksimal, Pak, kalau untuk laundry, Pak. Untuk pribadi kan baru bisa. Ini yang berapa liter? Ini yang 10 liter. Oh, 10 ya. Kalau 10 liter maksimal 100 liter aja. Ini untuk apa? Mana? Yang ini. Ini untuk uap. Buka. Untuk uap. Kalau uap pakai tutup. Nah, yang itu yang kurang ngerti Pak. Ini setrikaannya, Pak, kepala setrikaannya, Pak. Nanti bisa. Nanti bisa. Ini bisa. Ya, sudah bisa. Ini kan ada dua juga, Pak. Yang ini untuk uap, yang ada keran hitam ini untuk pembuangan. Yang ini ya. Jadi ini yang dari tabung. Mana ya? Ini. Ini yang dari tabung, ini selang yang dari tabung. Maksudnya ke nepel yang pendek. Yang nggak ada keran hitam ini untuk pembuangan. Ini langsung ke ember aja nanti. Ya, betul. Ini di setiap kali masukkan selang dikasih klem ya, biar nggak lepas. Oke, kencang sudah. Kita untuk pembuangan ini, yang selang 2 meter untuk pembuangan.
jangan lupa dikasih klem juga. Sudah berapa lama buka laundry, Pak? Baru kemarin ya. Oh, kemarin lancar, Pak. Ya langsung beli setrika awal pakai. Belum, memang bau. Iya, betul. Enggak sekalian sama pengeringnya, Pak. Pengering pasti mahal, gua dulu. Berapa pengeringnya, Mas? Pengeringnya harganya mulai dari 4 jutaan, Pak. Berapa kilo itu? 10 kilo. Selesai, sekarang kita ke cara pakainya. Isi air. Isi air. Oke, cara pengisiannya begini ya. Nah, ini tutup mangkoknya dibuka. Oke. Semua kran dibuka. Tiga kran yang di atas dibuka, kecuali yang bawah ini untuk nguras. Ini Bu ya. Jadi ini setelah habis pakai, lalu air dikuras dari sini. Cara ngurasnya sama, dibuka. Nah, setelah itu dipindahkan. Biar dalam sini tetap mendap airnya. Biar terawat si daunnya. Pasti setiap kali pakai habis itu buat bagusnya begitu. Jadi di dalamnya nggak sih mendap airnya. Oke, setelah itu cara pemakaiannya, cara pengisian pertama itu semua kan dibuka tiga kan ya, Pak ya. Lalu air dimasukkan dari sini. Enggak apa-apa. Semua dibuka. Keran semua dibuka. Kecuali keran yang bawah ya. Iya. Ini saya isi minimal ya. Kan buat training aja ya. Iya. Tapi nanti kalau dibuat setrika diisi full enggak apa-apa. Tergantung. Terus tahu dari mana dia penuh ini? Oh, ini dari sini, Pak. Oh. Nanti kelihatan kok. Ada pipa kacanya itu. Ini kan kelihatan airnya, Pak ya. Setelah air bersih cukup, kalau ada bercak-bercak air ini ya, langsung dibersihkan. Ini supaya mesinnya tetap kelihatan bersih aja, Pak. Biar terawat, Pak. Ya, itu kan 5 liter itu segitu. Oh, kurang lebih segitu, Pak. Setelah air bersih cukup, Pak ya, semua kan tutup, lalu api dihidupkan. Mana? Kan saya pakai mungkin saya pakai segini lah. Terus kira-kira sampai seberapa biar saya tambahin air? Begini Pak, ini kan minimal segini Pak ya? Iya. Ini kan kelihatan lah minimal. Ini kan airnya kan kelihatan ya? Iya. Ya. Ini buat training aja, ya. Saya isi sedikit. Tapi nanti kalau dibuat nyetrika, sampean isi separuh atau full, tergantung ya. Setrikaannya banyak enggaknya. Apa katakanlah full ya. Nanti kalau misalkan sudah sedikit, nanti kan kalau dipakai lama-lama kan pasti berkurang. Kalau tinggal sedikit jangan diteruskan, kurang lebih sedikit. Yang penting kelihatan, jangan sampai nggak kelihatan nih airnya. Setelah air tinggal sedikit, kalau masih ada sedikit lagi dimatikan, diisi lagi. Tapi kalau ngisi kedua nggak bisa langsung dibuka, harus tunggu temperatur ini turun di nol. Kalau temperatur ini belum turun di nol, jangan diisi, jangan dibuka. Nanti tak kasih tahu caranya. Oke. Ini kan sudah terisi air ya? Ya. Semua kan ditutup, lalu api hidupkan. Kita pasang dulu radiatornya. Kalau baru pasang regulator butuh beberapa kali ceklekan, Pak. Soalnya gasnya belum masuk. Ya. Nah, tahu nyala enggaknya tuh gini, Pak. Ini enggak kelihatan enggak waktu itu, Pak. Jadi gini. Ada bunyi itu, Pak ya. Atau enggak dirasakan dari lubang-lubang ini, Pak? Kalau dipegang, kalau ini lubang-lubang terasa hangat, berarti airnya untuk apinya sudah hidup. Ini masih kurang sah. Enggak, lebih Pak. Saya bawanya lebih buat cadangan, takutnya ada yang rusak. Ini Pak ya, ini kan setelah api dihidupkan, ini ditunggu naik di angka. Di angka 50 atau 60. Oke, setelah naik baru kerannya dibuka yang ada selangnya. Oke, setelah keran dibuka baru bisa dibuat nyetrika. Ini untuk manasin pertama kurang lebih butuh 20 menitan lah. 20 menitan kurang lebih, tergantung banyak airnya. Ini kan sedikit airnya. Iya, airnya sedikit. Makanya kan diisi
sedikit biar nggak lama-lama buat trimmingnya. Ini yang dari pembuangan, maksudnya kayak ember. Nah, ini Pak ya, sudah naik Pak ya? Ya kan sudah di angka 50 ya. Jadi kita buka keran yang ada selangnya. Ini jangan ini kan dibuka, ini nyemprot nih. Ini dibuka. Lalu bisa dipakai. Setelah dibuka ini ya, cara pakainya ini gini. Ini kan ada tuasnya ini ya, digeser Pak ini. Ini digeser ke kiri, jangan diangkat. Kalau diangkat nanti patah, ada tarik, digeser ke kiri. Nah, ini untuk pembuangan. Nanti kalau bapaknya setiap nyetrika keluar air di sini, nanti di sini akan keluar air, Pak. Oh, ya lembab lah. Lembab. Ini dibuka. Jadi ini bapaknya nanti buka di sini, sering-sering buka tutup di sini. Kalau keluar air di sini, maka dibuka, tapi jangan dibuka terusan. Dibuka sebentar-sebentar aja. Kalau dibuka terusan nanti uapnya keluar terus. Boros nanti. Jadi dibuka dibuka tutup, habis tutup, habis dibuka kalau enggak keluar air tutup lagi. Coba Ibu yang pakai. Nah, betul Bu. Digeser Bu ya. Ini tempatnya bagus Bu, dari terbuka jadi panasnya nggak ngumpul di sini. Iya. Makanya saya bilang sama bapaknya dari iya. Beli kipas angin macam-macam. Kalau ini nggak pakai begini apa begini? Begitu. Begitu aja Pak, nggak akan gosong kok. Ini Bu ya. Iya. Ini kalau pas nyetrika yang perlu diperhatikan temperatur ya, iya. Sama tekanan isi air. Nanti kalau temperatur ini dikontrol Bu. Kalau lebih dari 60 atau 60 api dikecilkan. Ya. Kalau misalkan turun jadi Ibu nyetrikannya pelan-pelan. Itu atau enggak pembuangannya ditutup biar enggak cepat turun. Tuh. Terus ini air ya. Ini kan air kan tinggal sedikit ya. Jadi kalau misalkan mau ngisi lagi enggak bisa langsung diisi. Pertama-tama dimatikan dulu. Ini nunggu uapnya turun di nol. Kalau belum turun di nol jangan dibuka. Kalau dibuka nyemprot kayak gini. Jangan enggak, jangan kaget ya, ini contoh aja. Makanya kalau mau buka keran atau buka pembuangan, ini harus turun di nol dulu. Kalau belum turun di nol jangan dibuka. Nah, supaya cepat turun itu kan dimatikan ya. Ini masih ada uap tekanan, masih bisa dipakai nyetrika. Nah, jadi tekanan itu masih kita buang untuk nyetrika. Pengisiannya dari sini lagi. Pengisiannya seperti tadi yang awal, dibuka semua keran yang di atas ini. Habis setelah cara pemakaian, jangan lupa dikuras. Ini dibuka. Udah Bu, ada yang ditanyakan lagi? Kalau mau dipakai, ini aja yang dibuka. Kalau yang mau dipakai ya betul, yang ada selangnya. Kalau mau isi semuanya dibuka. Betul, tiga keran yang di atas. Terus kalau udah ini ya? Ya, yang penting kelihatan, betul. Kalau udah selesai isi, tutup dulu kan semuanya? Betul. Kalau setelah selesai isi, ditutup semua keran. Dihidupin apinya. Dihidupin apinya, pastikan nyala ya. Tahu nyala nggaknya dilihat dari dirasakan dari lubang ini. Kalau anget, nyala. Abis itu tunggu sampai 60-an, 50-an, Ini. Betul. Kalau nyetrikanya keluar air, ini dibuka. Sebentar. Lalu keluar air. Sering dibuka, buka tutup aja.